lagi, saya akan tolak. Kecuali Ada Apa Dengan Cinta 2. Saya kangen ketemu sama teman-teman, bisa kumpul lagi di situ. Saya anggap ini sebagai sebuah apa ya, begitu saya lihat skripnya juga, ini nggak cuma sekedar memaksakan cerita gitu loh, tapi apa yang terjadi di karakter-karakter ADC2 itu sebenarnya juga sebuah cerminan apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh semua penonton ADC pertama, tapi di saat sekarang.